Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya masih pakai di ROM Nusantara Project ini, cuman bukan saya mau nge-review yang ini ya. Saya pengen cobain modul Magis dan tes di ROM Nusantara Project ini. Dan saya cobain modul Magis dari Auto Performa ya, dan ini yang versi terbarunya 161. Dan ada pilihan juga dari Snapdragon seri 600-an, ada yang Poco, ada yang universal ya. Jadi ini bisa universal di device manapun, yang penting Android. Dan ini fungsi untuk suite performa profile ya, kayak gamenya di sini kayak disebatin game PUBG, COD, Aspal. Dan begitu buka gamenya ke switch ke performa mode, kalau kalian tidak ngegame switchnya ke balance mode ya. Jadi kayak gitu kurang lebih ya, sama hampir samalah, cuma ini lebih otomatis. Dan sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat pasang modul Magis ya. Dan di sini saya tesnya di ROM Nusantara Project, dan ini yang versi terbarunya, bukan Regen Switch yang 2.8 ya. Oke, dan di sini kita lihat lagi tentang ponselnya, kernel bawaannya di sini pakai kernel extended. Dan untuk modul Magisnya saya cuma pakai modul Agni Unlock Graphic doang ya. Nanti kita akan cobain modul dari Auto Performa di versi 1.61 ya, kalau nggak salah yang terbarunya. Dan di Auto Performa ini bisa di beberapa game kayak PUBG, COD, FF, dan yang lainnya ya, Aspal yang kayak gitu-gitu. Dan dia otomatis aktif modulnya kalau kalian buka game. Jadi kalau nggak ngegame nggak aktif ya. Jadi kayak gitu, auto profil untuk game lah gitu. Dan di sini kernel bawahnya pakai kernel extended. Jadi kalau kalian misalkan device-nya sama, bisa aja tes di kernel yang lain ataupun di ROM yang lain juga tetap bisa. Mau kernel OC juga bisa, mau yang stock juga bisa, nggak masalah ya. Dan di sini saya tesnya di ROM Nusantara Project ini. Jadi kalau hasilnya beda ya wajar-wajar aja, karena ROM yang sama atau kernel yang sama juga bisa beda rasa ya, karena beda yang make, apalagi beda HP. Tapi nggak usah takut kalau mau cobain modul Magis, karena di kalau saya cobain modul Magis itu nggak pernah sampai bootlop atau stok atau gimana ya, nggak pernah. Cuma paling kalau hasilnya nggak enak paling cepat panas ya, kayak gitu ya. Dan misalkan sampai bootlop ya, kalian tinggal hapus Magisnya aja via TWRP gitu. Oke, di sini untuk Magisnya kita pakai unlock grafik doang ya. Jadi kita akan tes buat rolling test nanti abis ini bentar. Kita liatin juga di sini mau kernelnya pakai kernel stock ya, kernel extended stock. Oke, dan kita tes rolling test juga bentar ya. Lihat buat perbandingan doang sebelum dan sesudah pasang modulnya guys. Oke, ini stabil untuk kernel bawaannya. Kalian bisa juga tambah modul yang lain yang bebas, mau tambah modul yang lain juga bisa, nggak masalah. Oke, tetap stabil ya. Kita akan coba pasang Magisnya aja abis ini biar cepet, biar enak juga buat ngetes. Kita tes install Magisnya. Di sini pakai Auto Performa. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Plus volume key dia bilang ya. Oke, kayak gitu pilihannya. Oke guys, jadi cuma gitu doang pilihan volume. Jadi kalian bisa lihat di sini auto switch performa profile, learning kernel, CPU government, CPU boss, dan lain-lain, auto enable game mode, max performa mode, game auto enable gaming mode guys, terus game kayak PUBG, COD, Aspal, kamera dan lain-lain, switch balance kalau gamenya tidak apa namanya di close ya. Oke, jadi kayak gitu. Kalau pas buka gamenya auto gaming ya, untuk enable game mode, terus kalau gamenya ditutup jadi balance lagi ya, kayak gitu. Dan di sini ada tiga pilihan, Snapdragon, Poco, dan universal device. Universal itu bisa untuk device yang lain ya.
Oke guys, jadi kita coba restart dan kita tes aja nanti ya. Auto performa saya pakai yang versi yang pertamanya. Kalau kalian pakai universal juga enggak masalah, sama aja lah kurang lebih. Kita tes reboot dulu. Oke guys, sudah masuk di home screen-nya nih ya. Kita masuk lihat Magis. Oke, auto performanya sudah aktif ya. Di sini kalian bisa lihat Snapdragon saya pakai yang profil pertama, Snapdragon 600-an serinya. Dan kita lihat yang lainnya kayak trolling test. Jadi kalian kalau mau pakai ini juga bisa. Ini auto prof switch profil untuk performa ya, kayak di game kayak PUBG, COD kayak gitu, ini bisa banyak macam. Oke, dan kalau di sini sebenarnya nggak ngaruh. Oke, dan kita tes juga trolling test buat perbandingannya. Sebelumnya kita sudah tes, kita jadi lihat perbandingannya. Oke, ini stabil ya, mantap performanya, stabil tetap untuk daily juga. Soalnya ini balance, kalau nggak buka game profil balance ya. Kalau buka game auto game modenya aktif, gaming mode. Oke guys, jadi kita mungkin bisa tes aja langsung di PUBG ya. Dan di PUBG saya juga sudah pakai unlock grafik PUBG-nya. Oke, langsung aja kita tes aja untuk di PUBG Mobile di gamenya. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG Mobile ya. Kalian bisa tes di game manapun karena ini juga bisa di COD, FF, dan Aspal, dan masih banyak game yang lainnya. Oke, kita tes kayak di grafik, kita liatin. Di sini grafiknya 90 fps, ini pakai modul Magis ya, bukan bawaan ROM ataupun modul yang tadi. Audio high, kita tes bentar dan kita liatin juga untuk penggunaan baterai, suhunya, dan lain-lainnya. Nanti kita liatin guys. Oke guys, jadi untuk ngegame-nya 40 derajat suhunya, dan ini masih oke, masih standar sih. Dibilang anget ya lumayan, kalau nggak pakai modul bisa lebih adem lagi guys. Cuma di sini sudah oke ya untuk performa, dan di gamenya juga lebih enak karena langsung aktif game modenya ya. Kalau gamenya ditutup atau nggak dibuka langsung ke balance profilnya ya.
Oke guys, jadi kayak gitu doang untuk review singkat dari modul medis ini. Buat kalian yang mau coba bisa aja, dan ini juga bisa universal ya, jadi nggak repot mau diaktifin atau nggak diaktifin, dia otomatis sendiri guys. Oke, buat kalian mau coba bisa cek di deskripsi. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.